Rasulullah terlihatin terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala. Mari. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu. Sallu alaihi wa sallimu tasima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin pada ini malam, inilah tidak ada pekerjaan yang menjadi fardhu ain yang tidak dapat dipisahkan dari salat. Sembahyang 7 kali sujud, banyak baca ayat Quran yang begitu banyak, saya baca selawat dengan tuan. Mari kenalin betul-betul, jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan orang-orangan. Ini sekarang pemula ikut-ikutan. Kemana dong? Mari. Ya, makhluk yang paling mulia Allah jadikan manusia. Mari. Terutama kenalin diri kita. Sudah kenal, baru mengenalkan kepada di dalam menuntut ilmu. Ilmu dicari, bukan datang. Ilmu dituntut. Tidak ada yang lebih penting dari menuntut ilmu. Nah, sekarang penyakit banyak banget udah. Pengajian menuntut ilmu, mari kita kenalin. Utlubul ilma pada tanah di Cina. Sampai kepentingan menuntut ilmu ke negeri Cina masih gak bilang. Ini sekarang mulai, jangan ngaji ke anak, si Ano, si Ano, Ano. Sekarang, makin-makin membanggakan diri. Nah, Allah, Allah kuasa, Allah gila. Jadi, saya menyampaikan amanat pemimpin kita yang sekarang ini malam minggu pasar Senen tempatan ramean di kuita Sayyidil Al-Habib Ali bin Abdurrahman, majlis yang belum berubah saya lihat kuita bitnya ada yang di kuita. Ada di Pesuruan, ada di Bungur, ada di sini. Sudah banyak sih, pindah. Muka Habib Ali, waktu dia Ajib Nur sini meninggal, saya sudah Habib Ali. Terus, mau dituburin, di Kober, di ini, tepatnya, ini kan panggil Mahathir Ali ini ikuti nanti yang ada, jangan di tempat
harus kontak, kalian kontak sini benar, kalau enggak kudu dibongkar itu yang ada. Kita ketemannya dari Bali, begitu. Kuburan, kalau udah ada, ikutin. Mucarlah, kalau udah ada, jangan pakai duit. Jadi, terserah dulu. Nah, sampai. Terus, dia tidak itu. Apa? Dari Bali bilang. Tembok, bagus enggak? Bagus. Nah, bagus. Tahu bangun, tahu akur, batu nggak merasa dirinya kuat, nah pasir nggak merasa dirinya hina, jadi satu, teman-teman, jadi tak, jatuh bukan, kalau bukan kalau dia, itu semua aku, ini sekarang tebulah. Ano, kok mana? Saya buka riwayat kampung kalian. Alia. Nah, pulang ke rahmatullah. Masjid cuma satu. Di Haji. Dari kampung Duku sembahyang situ, dari Cipayung sembahyang situ. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Di tanah merdeka aja masjid berdiri di tanah deh. Bingung saya, siapa deh? Deh, Allah. Lima. Bingung. Mari saya sedikit membuka riwayat Wahyu Baik. Sering ikuti saya dari dulu. Tapi kurang. Ada masjid di kurang. Terus ada masjid di sini. Kekuatan bangunnya alhamdulillah. Sekarang dia sudah pulang rahmatullah. Bukan saya sedang kepada anaknya ini landak jangan dibuat masjid buat taklim boleh. Alhamdulillah ada tiap malam satu ada yang ada. Saya sudah. Kalau ada pengajian, sebab ngaji ini penting. Jangan anggap remeh. Ini kalau mati diajiin hidup nggak mau ngaji. Lah, aku baca. Nambah kalau sudah diaji, aku mari. Tatibu ampun datuk, doblah aku hati, periksa kontrol diri kita sebelumnya menghadapi pemerintah, bukannya periksa. Wana tu'amun munkarun wana kirun hak, wana nidana hak, wana syafa asasina Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam hak. Mari pada ini malam kita berkumpul. Allah, kalau saya sebutkan